Assalamualaikum and hi now, bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Asus Zenfone Max Pro M2, iaitu peranti pembaharuan daripada Asus Zenfone Max Pro M1. Ia masih memfokuskan kepada ketahanan bateri seperti sebelum ini, namun kini ditambah baik dari segi rekaan dan spesifikasi yang lebih menarik. Asus Zenfone Max Pro M2 didatangkan dengan skrin bersaiz 6.3 inci, chip Snapdragon 660 dan ditawarkan dalam dua variasi, iaitu 4GB RAM dan 6GB RAM. Ia juga membawakan kamera yang ditambah baik, namun tidak mendatangkan sokongan Wi-Fi 5GHz seperti Max Pro M1 sebelum ini. Dari segi rekaannya, ia kini membawakan tampilan yang lebih menarik dengan kemasan glossy pada bahagian belakang. Rekaan ini walau bagaimanapun hadir dengan binaan polikarbonat berbanding binaan logam pada Zenfone Max Pro M1. Di bahagian belakang peranti ini turut menempatkan pengimbas sat jari yang kini dapat membuka peranti dengan lebih pantas dan responsif. Anda juga boleh menggunakan fungsi imbasan wajah yang juga dapat memberi tindak balas yang lancar. Dari segi sambungan, ia menempatkan bicu audio di bahagian bawah namun masih mengekalkan sambungan micro USB berbanding USB-C. Pembesar suaranya juga hadir dalam bentuk mono namun ia memberi kelantangan audio yang sangat kuat berbanding peranti sekelasnya. Pada bahagian kiri, ia menempatkan slot USB-C dengan membolehkan pengguna meletakkan kad microSD pada slot yang berasingan. Rekaan hadapannya hadir dengan skrin IPS LCD sebesar 6.3 inci dengan penawaran resolusi Full HD+. Paparannya kelihatan sangat baik dengan memberi pewarnaan yang terang bersama viewing angle yang luas. Ia menampilkan rekaan bertakuk namun tiada fungsi menyurutkan takuk diberikan buat masa ini. Apa yang menarik, binaan hadapan ini diperkuatkan dengan kaca Corning Gorilla Glass 6 bagi melindungi skrin daripada kesan cala dan hentakan. Asus Zenfone Max Pro M2 masih membawakan antara muka Android asli yang dibina berasaskan Android 8.1 Oreo. Ia kelihatan kemas dan moden namun tidak menyajikan sebarang fungsi pertukaran tema. Antara perkara yang telah diolah oleh Asus adalah penyertaan aplikasi mereka sendiri seperti aplikasi kalkulator, sound recorder, FM radio dan Asus Camera Light. Dari sudut prestasi, ia kini dijana dengan chip Snapdragon 660, iaitu chip yang sama digunakan pada Xiaomi Mi A2 dan Samsung Galaxy A9 2018. Chip ini dapat menggalas tugasan harian dengan pantas dengan masa pembukaan aplikasi yang singkat dan responsif. Memainkan permainan seperti PUBG Mobile juga dapat dimainkan dengan lancar selain tidak memberikan haba yang begitu panas untuk kegunaan jangka masa lama. Dari segi kupaan kamera, Asus Zenfone Max Pro M2 membawakan sistem dual kamera menerusi sensor utama 12MP dan sensor kedua 5MP untuk kegunaan portrait mode. Hasil pengembaran yang dilihat mempunyai peningkatan dari segi pengembaran low light melalui penggunaan aperture f1.8 berbanding f2.2 pada generasi sebelum ini. Gambarnya kelihatan terang, cuma kawalan dari mid-range-nya kelihatan masih rendah dan tidak sebaik peranti sekelasnya. Kamera hadapannya juga dilihat menerima penambahbaikan dengan hasilan yang lebih tajam namun warnanya masih ke arah kemerahan. Dari segi rekaman video, ia menyokong rakaman 4K namun fungsi persambungan image EIS hanya diaktifkan untuk rekaman 1080p sahaja. Dari segi bateri, ia menawarkan kapasiti bateri 5000mAh yang mana mampu memberikan bacaan skrin on time sekitar 9 jam 29 minit untuk kegunaan sepanjang hari. Namun ia hanya menyokong pencasan 10W dengan memerlukan masa sekitar 2 jam 58 minit untuk mengecas peranti ini dari kosong hingga 100%. Asus Zenfone Max Pro M2 membawa penambahbaikan yang ketara namun masih mengekalkan apa yang disukai oleh pengguna pada Max Pro M1. Prestasinya dilihat pantas, dijana dengan Android asli dan mempunyai kapasiti bateri yang besar untuk harganya. Cuma kelemahan yang dikenal pasti, ia masih tidak menyajikan Wi-Fi 5GHz, tiada sokongan penyiasat pantas, tiada sambungan USB-C selain mempunyai kamera hadapan yang kurang memuaskan. Namun dengan harga bermula RM859, ia sebuah peranti yang menarik untuk harganya atas kehadiran rekaan yang menawan, prestasi yang lancar dan mempunyai kupaan kamera utama yang baik untuk harian. Jadi sekiranya anda memerlukan peranti yang seimbang, pantas dan mempunyai kupaan bateri yang berkuasa, Asus Zenfone Max Pro M2 ini adalah peranti yang sangat disyorkan untuk anda. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan Asus Zenfone Max Pro M2 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu.
Sekian, terima kasih.